Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama channelnya Perik Perjuangan. Shalom dan Assalamualaikum. Nah, teman-teman, jadi saya mau ngambil bibit dari anakan ubi talas, teman-teman. Nah, sebenarnya saya butuh banyak, teman-teman. Sekitar 20 bibit. Ini sepertinya sudah siap panen, teman-teman. Atau belum ya? Katanya harganya lumayan mahal, teman-teman, kalau dijual. Dan di sini juga ada sayur pakis. Nah, ini yang kita tanam dulu. Ada yang tumbuh, teman-teman, ya. Kita biarkan aja nanti dia berkembang biak. Oke, kita langsung nyari bibitnya, teman-teman, ya, anakannya. Nih. Kita berada di pinggiran kali, teman-teman. Airnya jernih. Oke, kita cari anakannya. Ini anakan yang kita mau tanam, teman-teman. Semoga aja bisa tumbuh, ya. Kita pindahkan ke atas, teman-teman, ke bedengan yang satu tadi. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Gau naik
tandaku, tandaku angat tongkonanku kamali. Kunani dari di busana, kunai dari kunidi di busana. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai menanam bibit ubi talas. Nah, jadi kita tanami hampir 20 pokok. Kita nak tanam kangkung sini teman-teman, jadi kita nanam ubi talas saja. Kita mau belajar, semoga bisa tumbuh dengan baik teman-teman. Mungkin kalau salah tolong di komen di bawah teman-teman ya. Jadi saya baru nyoba-nyobain teman-teman nanam ubi talas, semoga aja bisa tumbuh dengan baik dan nanti bisa dipanen juga. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam perjuangan dari Kaltara. Shalom dan wassalamualaikum. Bye.